Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrari al-tayyibin al-tahirin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para bapak kiai yang kami hormati serta kami taati, wabil akhus beliau sahibul fadilah wal karamah Al-Habib Umar bin Muhammad Assegaf dari Pasuruan yang senantiasa kami harapkan fatwanya. Kepada Romo Ki Haji Ahmad Jamzuri Syarif dan beliau Romo Kiai Syafi'i Syarif selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadhatut Thalabah beserta segenap dewan asatidnya yang senantiasa kami harapkan manfaat ilmunya. Kepada aparatur pemerintah beserta jajarannya yang kami hormati, khususnya Bapak Camat Mojoanyar. Kepada yang terhormat para tamu undangan, khususnya wali santri dan rekan santri senasib seperjuangan yang berbahagia. Untaian kata syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajjah dan duduk bersimpuh untuk mengikuti acara haflah akhiris sana dan haul mbah kabit beserta para leluhur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam, semoga senantiasa mengalir deras keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhasil merevolusi peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perkenankanlah kami selaku muqasimatul awqat akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan. Pembacaan kalam ilahi menduduki acara yang kedua. Acara ketiga, pembacaan tahlil. Dilanjut dengan penyerahan syahadah takhatumil Quran. Meniti acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Acara kelima, istirahat, yang akan diisi dengan gema salawat Nabi. Dilanjutkan acara keenam, mau'idho hasanah, dan akan ditutup dengan doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, suksesnya acara pada malam hari ini merupakan tujuan kita bersama. Untuk itu, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadihin niya wa ala mana wassalafus sholih al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, dikala Al-Quran dikumandangkan, maka dengarkanlah dengan seksama, niscaya Allah akan merahmatimu. Untuk itu, kita dengarkan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadz Muhammad Khairuddin. Kepada yang terhormat, Ustadz Muhammad Khairuddin, dipersilahkan.